untuk Golkar sudah mengusung nama Ridwan Kamil, ya, dan otomatis nama Yusuf Hamka, nama Erwin Aksa, nama Ahmad Zaki Iskandar itu juga sudah invalid untuk menjadi calon gubernur. Tapi untuk calon wakil gubernur, karena nama Yusuf Hamka itu kemarin diberi surat instruksinya isinya sebagai bakal calon gubernur garis miring bakal calon wakil gubernur, maka tetap sebagai bakal calon wakil gubernur masih valid. Nah, ini nanti termasuk yang akan kita bicarakan setelah semua partai politik pengusung apakah Kim atau Kim Plus menerima dan sepakat dengan saudara Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, maka kemudian tahap berikutnya kita membicarakan siapa calon wakil gubernur yang disepakati oleh semua partai-partai politik yang akan mengusung saudara Ridwan Kamil. Berarti dari Golkar yang ditawarkan Kim Plus itu cawagupnya Yusuf Hamka gitu? Bukan. Jadi mungkin bisa jadi, ya, nama Yusuf Hamka bisa dibicarakan di dalam pembicaraan. Karena partai-partai politik yang lain nanti juga akan mengusung, kan? Kemarin disebut-sebut juga kalau untuk Pilkada Jakarta, PSI menyebut nama Pak Kaisang, gitu ya. Terus apakah menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur? Kemudian PAN itu pernah menyebutkan siapa itu Sita, gitu ya. Nah, nanti di Gerindra kan juga bisa juga nama-nama lain muncul, ada Adisa Patria, ada Budi Jumbo, dan seterusnya, gitu.